Dayana, ada nih tehnya. Emang paling hobi ngerjain emak. Udah tahu mata di bawah pohon malah sengaja dijatuhin buahnya. Tapi hari ini mama apin. Soalnya mah dapat buah yang udah lama dicari. Nah, ada yang tahu ini buah apa? Mak, tujuan kesini sih mau apa, Mak? Nah, ini nih. Tujuan emak kesini kan kita mau mencari buah-buahan. Kata warga sekitar sini, di sini ada buah-buahan yang rasanya kecut banget dan asem. Terus tadi mana? Emak suruh bawa cowet. Ya, Kang. Jadi, emak hari ini teh pengen ngerujak. Makanya butuh coet alias cobek kan? Untung aja di perjalanan emak nemu banyak pohon bambu. Jadi bisa tuh emak bikin sendiri cobeknya. Emak enak kan? Serba bisa tuh. Emak sengaja pilih bambu yang besar ya. Biar nanti gampang nguleknya. Ayo Adani, buruan ditebang bambu nak. Oke guys, saya mau ngambil yang ini aja lah. Ini cukup gede nih. Dan. Awas, jangan di situ, Mak. Mau di situ? Ayo, Dan. Awas. Ayo. Mak bantu doa, Dan, ayo. Jadi kita tuh pilih bambunya yang agak besar. Mak mau ke sana takut. Takut terjepit kayak Dan dulu. Lumayan keras juga nih, motong bambu yang sudah tua. Hayu, Adani, kerahkan tenaganya, atuh. Semangat ya. Tah. Ayo! 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 Tinggal lebih top, Mak. Ayo! Nah, giliran emak nih buat motong. Bisa tuh, Mak, kalau begini, Mak. Ma, ah, udah Ma. Nah. Yehey, akhirnya bambunya berhasil Ma potong. Sekarang mau dibawa ke sungai buat dicuci. Pas pelan-pelan jalan sininya nih. Ma, agak licin Ma. Pasang soalnya. Kasian Adani. Tadi Adani yang ngebang, sekarang Ma yang manggul. Nah, Ma aja balik lagi. Soalnya kalau di sini deket air, kalian emak mau cuci. Sebelum dicuci, emak potong lagi ya bambunya. Soalnya emak cuma butuh batang yang pendek aja. Bagus, Dan. Nah, biar bersih dari gelugut alias rambut halus di dalam bambu, emak pakai daun buat gosoknya. Sambil dicuci pakai air yang mengalir. Tuh, langsung bersih kan? Ini, Ma. Udah bersih semua, Ma. Nah, guys. Sekarang tinggal bikin kupuntulannya, Ma. Kupuntulan. Kupuntulan? Iya, buat ini, ya. Buat ini. Locok. Kupuntulan. Nah, Mama dengar tipu puntulan tenaun. Biarin aja deh ya. Ada nih yang cari sendiri. Ma ngerti nih sekarang yang dimaksud pupuntulan sama Adani, iya teh ulegan yang buat numbuknya. Duh, ayah-ayah waenya. Kita udah menuju lokasi tempat buahnya. Ayo, bentar lagi tuh di depan. Ayo. Ayo, Dan. Pohonnya di atas, tinggi banget. Dan ini buah-buahnya pada jatuh. Ini tuh namanya black grape. Atau kalau bahasa Indonesianya anggur hitam, tapi kalau cek Sunda mah ieu teh kupa. Lamun cek Jawa gowok. Gowok. Ini enak banget kameramen. Seger-seger manis. Buahnya teh banyak oge yang jatuh di tanah, tapi kebanyakan udah busuk, euy. Sudah berhari-hari hujan turun di sini. Jadinya buahnya teh pada berjatuhan dan busuk. Jadi jalan satu-satunya mesti manjat ini mah. Tenang, ada emak. Emak yang naiknya. Kayaknya nggak bisa sih malah. Yuk, emak yang naik. Tapi bohong. Ya kamu aku yang naik.
pohon setinggi ini menyamayang lagi nggak bisa mak. Sambil nunggu ada yang manjat di pohon, mak memungut aja di bawah. Soalnya banyak yang jatuh. Mak udah banyak dulu mak. Banyak kak. Banyak yang turun mak. Itu udah banyak belum lepas. Tuh lihat. Kok 10 biji? Banyak banget kan? Ada jatuh ini. Ada aneh kali erag. Ayo, turun atuh, banyak mah. Aduh, mah. Aduh. Udah. Capek mah, aduh, lemes. Nih, harapet nih. Mana? Malah ada meren 10 mah, mak. Soalnya kok udah 10. Udah pada habis, mak. Wah, cuma dapat segini, guys. Lumayan lah buat si Mai yang lagi ngidam. Udah cukup lah nih, masukin. Udah yuk, ya. Kita buat rujak yuk. Asik. Walaupun dapatnya sedikit, tapi alhamdulillah. Waktunya kita metis kalau kata mama. Udah Dan, ya, sekarang kita bikin bumbu dulu. Kalau buat ngerujak mah, bumbu ala mak sederhana aja. Cuman pakai gula merah, cabai rawit, dan garam. Kalau di Sunda, ieu teh namina ngaloco atau ngeracik berbagai bahan makanan pakai cobek bambu. Duh, mah jadi inget zaman masih kecil. Kalau sekarang mah, teu aya anak kecil bikin beginian. Pada sukanya jajan micin di warung. Ayo, Dan. Ya, mak. Masukin gula dulu, mak. Sok. Sekarang, mama masuk kupa. Sebelum ditumbuk, buang dulu ya biji kupanya. Bisi pahit nanti teh kalau dipakai. Ini jadi kayak rujak bebek ya. Bedanya ada di wadah dan buahnya cuma satu macam. Ulu, baru ngelihatnya aja ya. Mate udah langsung ngiler. Sadayana hoyong tuh. Terima. Ayo, kameramen mau nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Rup bray. Segernya. Mana A, enak gak? Enak, Mak. Buah kupa ini teh rasanya hasyum. Tapi kalau dicampur sama gula dan cabai koskil, bikin mata meremelek. Mantap loconya ya, Mak. Rasa anggur hitam itu lekobram, enak mereka. Banget. Rasanya segar, manis. Pokoknya ini cocok banget buat orang-orang yang ngidam atau mabok-mabok kerjaan karena pusing kepala. Kalau soal gizi mah, buah kupa seueur pisan manfaatnya. Mengandung saponin yang bisa mengatasi diare dan kaya vitamin C. Mantap pisan kan?